nyokap lo tuh traumatik dan akhirnya jadi pelikasi. Tapi gue yakin kok dia masih sayang sama lo. Ros, seburuk apapun hubungan lo sama Emily, dia tetap adek lo. Bob, gue gak bisa bohong sama diri gue sendiri. Gue sering ngerasa iri, muak, benci, bahkan dendam sama adik gue sendiri. Dan gue ngerasa seperti gue gak dianggap. Waktu bisa merubah segalanya, Ros. Thanks ya, Bob. Udah mau jadi tempat curhat gue. Kayaknya Kianom udah sampai rumahnya.